Oke, saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dengan channel Ahmad Rizky Haidar. Sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana merawat tanaman porang di masa pertumbuhannya. Dan sebelum kita memberikan daun kering ataupun sekam kering pada sisi sekitar tanaman porang, kita harus bersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Dan sebelumnya, setengah bulan yang lalu, itu tanaman porang ini sudah saya pupuk kandang, yaitu pupuknya sudah saya fermentasi terlebih dahulu. Lalu di sekitar tanaman porang itu kita kasih daun-daun kering, bisa sekam kering atau yang lainnya ya, karena di sekitar sini tuh banyak media yang dari daun kering, ya saya kasih daun kering. Kalau di sekitar Anda ada sekam yang kering, bisa jadi sekam yang kering. Ternyata dengan memberikan sisa daun kering ataupun sekam kering seperti ini, manfaatnya ternyata sangat banyak sekali. Antaranya yaitu menjadi pengganti mulsa, ya. Kemudian juga bisa mengurangi kadar air uapnya. Kemudian ada pula manfaatnya menjadi pupuk tambahan, karena ini lama kelamaan akan humus dan menjadi unsur hara sehingga menjadi pupuk kompos. Di tanaman lokasi ini itu saya tanam porang, di bawahnya juga ada tanaman kacang tanah, ada jahe, laos, terong, kemudian juga bayam, itu juga banyak di sini. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau tanaman dengan ukuran 20x20, kemudian di sisi kanan kirinya ada tumpang sari, kacang tanah, jahe, laos, kemudian terong dan lain sebagainya, kita juga harus memberikan pupuk tambahan agar sari makanan yang tercampur di dalam tanah ketika nanti rebutan itu masih ada stok, ya. Masih ada stoknya yang untuk dimakan dari beberapa tanaman tadi. Jadi di samping pupuk dasar,
juga ada pupuk di sekitar tanaman porang, dan juga tambahan seperti ini ya, daun kering, kemudian sekam kering, kemudian unsur-unsur hara lainnya ya. Daun ini lama-kelamaan juga akan menjadi tanah ya, akan menjadi tanah atau pupuk kompos. Tanaman porang itu hasilnya bagus dan tidaknya itu tergantung perawatan kita. Kalau kita merawatnya dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Kalau kita merawatnya asal-asalan ya jadinya juga nanti asal-asalan juga, ada yang kecil ada yang besar. Rawat insya Allah hasilnya nanti umbinya bagus-bagus, besar-besar.